Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini saya masak mie goreng menggunakan mie kering dari burung dara. Ini mie urai burung dara. Untuk sahabat yang ingin tahu cara pembuatannya, tonton terus videonya ya. Untuk bahan-bahannya, ini menggunakan mie burung dara, mie urai yang pipih, yang bulat juga nggak apa-apa. Ada bawang merah, bawang putih, kol, sawi, baso, bawang daun, dan telur. Oke, ini mie-nya direbus terlebih dahulu ya. Rebus minyak terlebih dahulu. Jika minyak sudah lembut, ini matikan dulu api kompornya. Kemudian ini ditiriskan. Lanjut tumis bawang merah, bawang putih. Setelah bawang merah bawang putihnya berwarna kecoklatan, matikan terlebih dahulu api kompornya. Ini disisihkan. Kemudian masukkan telur. Api kompornya bisa dinyalakan kembali. Ini telurnya bisa diorak-arik. Biarkan telurnya matang. Kemudian beri lada bubuk. Kaldu bubuk. Garam. Masukkan kol. Tangkai sawi. Ini tangkai sawi. Masukkan bakso. Sawi daunnya.
Beri saus sambal. Saus tiram. Kecap manis. Setelah tercampur rata, masukkan minyak. Masukkan bawang daun, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas sesuai dengan selera, ini mie gorengnya sudah matang, sudah siap untuk disajikan. Bagi sahabat yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih.